Militan Hamas meluncurkan roket ke sejumlah kota di Israel termasuk Tel Aviv pada Jumat 1 Desember kemarin. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas tewasnya ratusan warga sipil Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Dalam pernyataan di Telegram, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengonfirmasi peluncuran roket ke Tel Aviv. Tidak disebutkan berapa banyak jumlah roket yang diluncurkan. Namun militer Israel mengatakan roket dari Hamas memicu sirine peringatan udara dibunyikan. Ini merupakan pertama kalinya Tel Aviv menghadapi ketegangan sejak gencatan senjata diberlakukan. Sebelumnya, pesawat tempur Israel kembali menyerang Gaza pada Jumat pagi. Serangan itu menewaskan lebih dari 180 warga sipil dan ratusan lainnya terluka. Israel dan Hamas awalnya sepakat untuk menghentikan permusuhan dan melakukan pertukaran sandera. Namun perjanjian itu hanya bertahan sepekan terhitung sejak 24 November hingga Jumat 1 Desember kemarin. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas telah melanggar gencatan senjata. Pelanggaran yang dimaksud yakni meluncurkan roket ke Israel dan sandera perempuan belum seluruhnya dibebaskan.